Terserah, ada perselingkuhan. Jadi kita ini bangsa yang cukup punya bakat berselingkuh dengan kebudayaan lain dan melahirkan gesteran itu. Dan ditengarai empat ponakawan itu, baik sudah jelas pakemnya, ataupun stempelnya, ataupun babonya itu epos Mahabharata Ramayana, tapi bukti empat ponakawan itu yakin kalau itu karya. Di luhung, saya sebut tadi luhung, kenapa? Karena itu warisan, dan nanti dikira durhaka. Cross culture-nya itu melahirkan apa kan? Apakah nah, itu yang dulu dicurigai, kenapa kamu kok nasionalis banget? Oh, ya iyalah. bukan nasionalisme, pencernaan aku pikir. Jadi carangan empat ponakawan Petruk Bagong Semar Garen, saya pernah bertanya kepada masyarakat pinggiran bahwa itu sebuah kearifan lokal yang mencarang itu sama sekali itu mengkaburkan. Jadi dia nggak punya gunung vipe, tidak ada kepentingan apapun mengkaburkan. Karena apa? Empat ponakawan dalam tafsir tertentu, kecuali dua dia punya hidup di dua epos ini, dia adalah Pamomong Wijiratu. Pamomong Wijiratu mempunyai makna bahwa siapapun yang saya asuh oleh kebudayaan kita akan mendapatkan satu bibit yang sangat unggul. Kan kira-kira gitu. Kerjakanlah sesuatu yang baik. Jadi tidak cukup melahirkan gestrat ponakawan, tapi pesan moral di dalamnya yang juara minti lihir banget. Itu kira-kira gitu. Nah, terus wayang burung ini, nah, saya tadinya kan merujuk dengan babon carangan tadi. Wis tak gawe tafsir lah kira-kira. Jadi mungkin karakteristik burung, apakah kuntul ataupun burung hantu ataupun garuda ataupun elang, ini mungkin bisa alternatif cermin, karena wayang kan cermin pada dasarnya kan. Bayang-bayang ini kan sebuah cermin untuk, maaf dan teknya Jawa sih masalahnya. Wayang ginambar miring dadi teludaning agesang. Jadi gambar wayang digambar pipih itu gambarannya umat manusia, kehidupan. Nah, karakteristik ini yang mungkin kalau dalam epos Mahabharata ini raksasa ini mungkin berwarna merah. Pipih itu jadi gambarnya hidup. Gambaran itu kalau menurut Abdurrahman Wahid Gus Dur itu bahwa bukan dalam epos Brantayuda itu, Brantayuda tidak bisa ditawar. Harus terjadi. Mungkin itu adalah peperangan diri kita. Kita tuh secara fisikal juga perang dengan idea, perang dengan nurani, perang dengan nafsu kan gitu. Untuk bisa unggul yudo, jadi bisa hidup menjadi raja gitu. Yang menjadi persoalan, gambaran carangan kita justru masuk kepada fase sofistik. Pada perang Brantayuda yang sudah terbangun begitu bagus, putra Pandawa lima itu membuat para kayangan dewa, mungkin orang-orang yang sangat suci itu bingung, karena kelima-limanya itu dalam teks carangan itu cara menjadi caleg itu mempromosikan kekurangannya. Wah, juara kan? Wah, merinding saya kan? Jumitnya tekan. Mereka mempresentasikan kekurangannya. Dewa pun menjadi bingung, loh ini gimana toh? Jelas kurang-kurang terus. Jadi jangan saya, karena saya tuh suka ngelobi loh mamanya dulu. Itu semua kekurangan itu. Kenapa kekurangannya? Dia masuk fase sufistik itu, artinya kesadaran kontrak di muka bumi ini sudah tamat. Makanya lahir Parikesit Jumeneng Noto Fajar Baru. Jadi saya meyakini warisan kebudayaan masa lampau, dia mempunyai desain besar untuk melahirkan satu generasi penerus kan gitu. Mungkin, ini mungkin ya, nah, Gundono memberikan satu alternatif baru yang tag-nya, karena dia seorang dalang, rupa karyanya, saya diberi amanat untuk menggambarkan ini, kira-kira gitu. Tidak ingin banget kalau nonton kesemian itu. Kita pakai langgam timur gitu. Orang ini aja dulu. Tapi interaksi. Harusnya saya gitu loh. Tapi Gundono, iya ya, kita betul-betul di
akhirnya dipanggil ke rahmat Tuhan. Saya mendedikasikan, ini babonya kan bukan saya ini, untuk Gundono saya belum bisa. Dan udah dimingi-mingi loh, wah jadi kenapa sih bisa? Saya karena amanat. 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 Ketika kemudian bertemu dengan apa apresiator audien yang di luar orang yang tidak lagi mengenali tradisi Jawa, bagaimana ini kemudian dikomunikasikan gitu? Karena ada kesulitan tertentu ketika bertemu dengan. Sebelumnya saya sudah membikin kan, saya membikin karya namanya wayang tentang Michael Jackson. Michael Jackson itu bisa diwayangkan loh. Dan dulu memang saya punya ide bahwa mengapa tidak membuat wayang tokoh gitu. Artinya sebentuk kontribusi atau kenangan, namanya katakanlah saya bisa menafsir seorang Avandi dalam bentuk wayang, mengapa tidak? Gitu. Jadi yang pernah saya bikin yaitu tentang Michael Jackson. Sekarang jadi koleksi. Edwin Ngala itu koleksi baru Arco kemarin karena dia mau bikin buku. Ya. Ini lucu ya ada wayang Michael Jackson. Gokil juga. Gokil juga ya. Michael Jackson diwayangin ya. Apalagi nasibnya ya. Sebelum dia ke yang lain. Nah, makanya dalam teks penggambaran kan wayang itu menjadi bebas, menjadi luas. Mengapa tidak dengan babon tradisi tidak konteksnya bisa menjadi bahasa universal, bisa gue pikir. Tergantung kan apa toh yang akan menjadi objek kan. Kalau saya membuat wayang katalah Vidra Kahlo, ya orang sudah tidak ragu tuh dengan Vidra Kahlo. Dan pernah saya bikin memang moga-moga enggak laku. Saya membuat karyanya Damien Hirst. Saya bikin dengan waktu 4 bulan malah diwayangkan itu. Jadi karya tengkoraknya Damien Hirst ya atau Jeff Gundlach. Saya lupa, Damien Hirst. Tengkorak itu saya pernah bikin wayang. Saya bikin wayang. Jadi banyak memungkinkan gitu. Ya moga-moga saya sebagai masih lumayan pencernaannya. Tidak susah cernaannya. Kalau mulai ini. Jadi tapi pada konteks pengasahan ini ya harus istiqomah. Tidak mungkin biasanya menjadi samina watona menjadi relevan bahasa itu kalau kita melakukan satu sesuatu kan. Cuman memang saya suka berserengetan. Kenapa tiap hari kamu mungkin ya gimana ya nanti dimarahi SBY wong saya udah makan nasi sepiring ya. Ya itu akan ada di luar dan pesanan saya selele Anda, artinya itu pun bisa. Bahkan ujung dari yang selengan saya nilai spiritualnya sangat tinggi sekali. Berapa ribu ton sih yang kita makan? Berapa ratus liter? Ya kita jelas di bumi pun, di hidup ini pun kita melakukan satu riat atau kerjaan yang sakit. Kita harus berhenti sebagai sebentuk terima kasih terhadap Nusantara Pertiwi tercinta itu. Apalagi zaman yang sudah tembus kemana-mana kan aku pikir. Jadi catatan-catatan itu tidak pernah. Awalnya memang casnya di pikiran saya, tapi ketika itu sudah melakukan, sudah sama sekali tidak pikiran. Apalagi sih nggak dinapsu ya. Wah nanti kalau 1.000 kan kali 1.000.000 kan 1.000 ramai. Nggak ada itu. Makanya itu juga connect juga. Itu tanpa wawancara loh saya dengan Gunawan Muhammad. Waktu menulis tentang pameran saya di Sahara, tanpa proposal, tanpa wawancara. Justru Mbak Dian tuh kaget, Mas kok tulisannya udah jadi? Aku mau wawancara ya. Itu sebentuk penghargaan. Syukur-syukur saya bisa mengandiri. Dari karya ini ya selalu saya respon. Dan itu sebagai tanda zaman di undangan itu kan mau kedimah dari sebuah presentasi dimanapun kan gitu. Jadi dari undangan agak gemilah sih. Kalau sekarang undangannya SMS gimana, Pak? Makanya saya katakan itu tengarah bahwa itu akan menjadi apa ya, menjadi justru kesadaran tanda itu, maka ketika itu bergeser tanda itu menjadi punya makna. Bahkan saya mungkin bisa melihat produktivitas pameran itu berdasarkan tanda tadi, yaitu undangan itu. Ya kalau memang nanti bergeser
jadi SMS ya, ya mungkin tandanya akan berubah, akan begitu. Sudah kadang tak respon, nggak sih, betul? Launching bukunya Pak Edi Sunaryo. Tadi aku nggak dapat tuh buku ya. Ayo dapat undangan dong. Undangannya harus gitu. Orang kembar masalah. Apa ya? Dari yang paling dasar aja ya. Jadi tempat lahir saya itu kita coba hapus bagaimanapun juga tidak bisa kita hapus dulu. Jadi tontonan tentunya. Karena kalau dalam seni tradisi kan tontonan itu menjadi ideal kalau menjadi tuntunan. Nah, di sana tentunya pertunjukan wayang. Ada lengger ataupun ledek yang seperti Kang Tuhari gambarkan tentang bintang kemukus dengan ronggeng buku baru, ronggeng baru kelingan ronggeng. Lalu kebetulan ibu saya ini ada kecenderungan ke Sunda Wiwitan ataupun ke Jawen. Nah, perilaku ibu saya, dongeng ibu saya ini membekas sekali. Malah saya kadang-kadang berkelakar, oh ternyata ibu saya dulu almarhumah ini tidak mewarisi harta benda, ternyata baru sadar warisan perilaku mereka ini sekarang sadar banget warisan ini. Jadi berpijak dari sama sekali loh, saya tidak akan mempertahankan sebuah tradisi yang adiluhung, sama sekali enggak. Ngapain mau sesuatu yang enggak klasik kok. Klasik kan pada batasan, kalau ditambahi juga tadi jelek, dikurangi jadi jelek. Itu sudah harga mati, sesuatu yang klasik itu. Tapi, mengapa tidak? Dengan pijakan atau memori saya tentang persoalan tradisi ini, yang saya tadi katakan bahwa akan berselingkuh melahirkan blasteran itu kita membuat tradisi yang baru itu, untuk memperkaya tradisi yang sudah ada itu barangkali menurut saya definisi saja itu tuntutan kreator seperti itu. Ngapain membuat tradisi yang sama gitu? Karakter kita tuh apa itu loh. Wong jelas-jelas generasi sekarang itu isinya itu kepala iklan semua kok. Iklan semua. Ada deh. Itu nggak bisa saya hapus. Jadi kok menjadi masih relevan, sebagai tanda masih relevan. Jadi terus sepanjang saya proses, sepanjang ini zaman berkembang itu masih menjadi relevan. Cuman kan walaupun saya tidak punya BlackBerry, hanya casingnya saja kan. Casingnya saja yang akan menjadi berbeda gitu. Nah, makanya pernah saya bikin job yang dikejar Enin Suprianto sama Radar Pancanahana tentang statement saya tentang saya hanya seorang mulah komemorer kan, itu kira-kira kan begitu. Apa akan begitu? Enggak, saya tidak. Saya membuka pintu lebar-lebar. Artinya bahwa saya ngeli kok di zaman yang sangat kontemporer ini saya ngeli. Cuman itu tafsir saya itu. Jadi babon itu, pakem itu tetap menjadi rujukan. Akhirnya karena itu moga-moga menjadikan satu stempel gitu loh. Artinya dalam proses berkesenian, dalam proses hidup kan harus memiliki tanda tangan. Ini saya loh. Gitu loh. Walaupun istilahnya cuma dilapir, oh, itu kontemporer kebablasan kok Kang. Kan aku malah. Kira-kira gitu lah. Gimana sih kok kontemporer kebablasan kayak gitu? Nggak, mungkin itu perlu dirujuk ke Alfi ya gitu. Artinya gini loh. Pastinya mungkin loh, kepahaman sejul tentang sesuatu yang kekinian ini tetap tak kawinkan dengan persoalan masa lalu yang sangat lekat sekali dulu. Artinya identitas saya itu orang saya hilang, tidak bisa dihapus begitu. Artinya kenapa saya katakan mualaf itu, saya tidak bisa mencerna, maksudnya merespon Frida Kahlo, nggak paham sama sekali dengan Frida Kahlo. Saya hanya bisa melihat lukisan Frida Kahlo ataupun buku-buku di tas, karena belum lama kok tas ini gambar Frida Kahlo, kira-kira begitu.
ya tentunya Frida Kahlo jadi wayang menurut saya. Itu loh. Dalam kacamata saya, ada seorang sosok rupa seni, seniman wanita yang sangat memberikan satu kontribusi terhadap kesenian di dunia ini. Di wayang pun ada loh. Ada tokoh yang saya kira menginspirasi bagaimana seorang Sri Kandi memanah itu kan. Pas itu yang luar biasa, sama-sama sebenarnya. Cuman kalau garis lurus, ya jelas beda. Pada era peradaban modern, dia apakah di benua Eropa ataupun di Amerika, ya kita jelas berdasarkan dari keyakinannya itu berdasarkan agama bumi kok. Ya ujungnya kebudayaan yang seperti itu. Seperti ibu saya almarhumah lakukan. Oh, saya membuat sesaji padi saya pundang sebentuk terima kasih. Kan kira-kira seperti itu. Kalau saya seorang perupa ya harus ada bukti rupa dong. Kalau Anda penulis juga ada bukti tulis kan. Kan itu kefitrahan. Justru itu pada sesuatu yang konstan yang mengistiqomah itu kan bias istiqomah itu bukti kan konkret dulu. Konkret ya. Jadi saya juga pernah ditanya Kak, kamu kok kayak nggak ada sesuatu yang lain kok hanya melukis ya moga-moga ini fitrah kesadaran anugerah lainnya ini belum nyaman tapi kopi udut sama melukis tapi tidak pernah saya berpikir gini loh dengan melukis ini saya harus populer dengan melukis ini saya harus kaya raya enggak karena itu melampaui, jadi terima kasihnya nanti di korting, melampaui kuasa Tuhan, mendahului kehendak. Tidak populer, tidak pakai, tidak kaya, tapi pada kefitrahan itu harus bagi saya pribadi ini bagian dari proses. Jadi akhirnya kan akumulatif yang saya dapatkan, saya akan cemburu sekali pada orang proses seseorang bukan ujungnya itu. Ngapain saya cemburu dengan orang lain populer? Ngapain saya cemburu orang lain dengan Mercedes-Benz? Nggak ada artinya pak, tapi pada proses seseorang saya cemburu kan, aku itu menjadi konkret. Tadi ya saya katakan kearkaifan ini narasi yang panjang, ujungnya bisa popularitas, bisa nilai, bisa itu ke bahasa yang pas dengan kesadaran saya ataupun bukan kesadaran, kefitrahan yang saya miliki. Seni rupa, ya rupa itu rupa karya. Rupa karya, tadi gambar. Rajin menggambar. Nanti sudah ada persatuan Andi gambar, Andi belum ada lahir persatuan rajin menggambar.